Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. Berikut jadwal siaran langsung perjuangan timnas U23 Indonesia pada ajang SEA Games 2021 di Vietnam. SEA Games 2021 bakal berlangsung pada 1-2-2-3 Mei 2022 mendatang. Namun cabang sepak bola putra sudah memulai pertarungannya sepekan lebih awal dari jadwal pembukaan. Timnas U23 Indonesia sebagai salah satu peserta bakal bergabung di grup A bersama tuan rumah Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Timor Leste. Sebagai catatan, hanya tim juara grup dan runner-up yang akan lolos ke babak semifinal. Seluruh pertandingan grup A akan dilangsungkan di Stadion Fitri, PH Uto. Seluruh laga timnas U23 Indonesia akan disiarkan langsung oleh RCTI. Jadwal hari pertama cabang sepak bola putra sekaligus jadi awal petualangan skuad timnas U23 Indonesia asuhan Shin Tae-yong berusaha mendapatkan medali emas SEA Games perdana sejak 1991. Laga pembuka akan mempertemukan Indonesia dengan juara bertahan sekaligus tuan rumah Vietnam pada Jumat 6 Mei 2022. Laga tersebut bakal diprediksi ketat sekaligus menegangkan karena timnas U23 Indonesia belum pernah mencatatkan kemenangan lagi atas Vietnam sejak ajang SEA Games 2011. Pada laga berikutnya, timnas U23 Indonesia akan bertemu Timor Leste pada Selasa 10 Mei 2022. Di laga ketiga, timnas U23 Indonesia akan bertemu dengan Filipina pada Jumat 13 Mei 2022. Go, go, go.